Bulung sih gigirin dulu, makanya aku orang kelemen nang bocah. Ajak dia belanja lagi, teman-teman. Ya Allah, dia. Dan ternyata si HP ini dia tidak memiliki. Wow, untuk stabilisasinya dia sangat lumayan bagus, teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Video kali ini mungkin mau ajak kalian beli HP, cuma aku nggak ingin. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Seperti video sebelumnya yang HP ku rusak, jadi nggak bisa dibetulin ya teman-teman. Kalaupun misalnya dibetulin itu, tetap saja filenya semuanya hilang. Jadi mendingan ya udah dibiarin aja seperti itu. Dan hari ini insya Allah pokoknya mau beli HP, aku mau cari yang ini ya, apa ya, ekonomis. Pengen nangis. Aku mau cari yang nggak terlalu mahal banget, jadi tengah-tengah lah kayak gitu teman-teman, supaya uangnya itu bisa aku simpen untuk SPP anakku, kemudian untuk uang jajan anakku, kayak gitu-gitu. Intinya beli HP untuk ini sih karena butuh sih ya, bukan karena pengen, tapi karena butuh. Aku nggak akan kasih lihat kalian HP-nya seperti apa. Intinya aku pilih HP yang lumayan nggak begitu mahal, tapi speknya bagus, buat ngedit juga enak, seperti itulah pokoknya. So ikuti vlog ini sampai selesai. Seperti biasa bestie, kemana-mana itu harus bawa dia ya. Bajunya bolong kayak nyiplorong. Ya bestie, kan kelaminnya bolong. Can you just use your hands, please? Can you? Why you don't use your hands? Because I want to try using my legs. You have hands, Sana. I want to try using my legs. Bocah ko, males ko. Mas. Bolong sih gigirin dulu. Makanya aku rambutnya tak gituin, guys. Karena... Karena... Itunya... Belakangnya bolong dia. Okay, let's go guys. Let's go guys. Panas guys. Panas. Aku mau beli alat pel sama ini ya. Sama baknya, sama timbanya, karena di rumah pel-pelannya rusak sudah hampir 1 bulan. Aduh, aku enggak serok. Lantainya enggak dipel. Iya, Bebep. Si Bebep pengen di si Bebep. Bukitnya tuh. Ngam ngam tau ah? Ngam tau. Choi Ho. Oke, sudah sampai ke shopping mallnya. Aku mau milih-milih HP dulu, nanti aku ajak kalian untuk belanja hal yang lainnya. Sudah selesai beli HP, HP-nya murah teman-teman, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Tuh dia lagi teks temennya, lagi tanya besok sekolah atau enggak. Get in, let's go belanja, saatnya belanja teman-teman. Cinpin. Orang kelemen nang bocah. Tadi Boke telepon majikanku, katanya aku nggak boleh pulang makan, suruh makan di luar teman-teman. Jadi sekalian kita makan malam di luar ya. Bahagiakan dia, ha? Thank you so much again for thank you for saying my question. Okay. This one you give it to Kigan? Yeah. Some of them I give to Kigan. Okay. We buy ice cream Genevieve and then eat it. Yeah, I'm not going to buy that here. Ice cream, no? We eat it. No? You don't want? And also, okay, terakhir Genevieve jajanan, sekalian aku beli keperluanku. And also for today, you're copying me. Ajak dia belanja lagi, teman-teman. Ya Allah, dia mau beli pulpen, pensil. Pensil.
Dia mau beli pensil, teman-teman. Dia sudah beli pensil, teman-teman. Kita mau ajak dia main. So today is your day. You bought so many biscuits, you bought pencils, and you also play. And you also play. Yes, you can play. Yeah. Are you happy? Yeah. Happy? May I ask you something? Are you happy in this school? Yes. But it is the best. But you said many bullying, isn't it? Yes. Yes, but how it's about the best. It? It's like a big word bully. Huh? It's like a little bit of bullying, but now there's like no bullying. Oh, now it's no more but bullying. Just a little bit. Sometimes he would bully me like okay. Today. Today also bully you again? Yeah. So, and what I'm did good. You do? I what did you do? And ignore him. Okay, but and I then? Really want to punch him. It's if just like you feel like very uncomfortable, just tell a teacher or maybe you also can tell him don't always like this to me. No, he won't listen. He will laugh at me if I say that. Halo teman-teman, jadi kemarin maaf videonya nggak aku lanjut karena setelahnya kita itu makan malam sama majikanku. Dan pas malamnya sampai rumah, aku unboxing HP-nya dan ini aku record pakai HP baru ya teman-teman. Dan ternyata si HP ini dia tidak memiliki colokan untuk headset atau yang pakai kabel itu nggak ada. Jadi HP ini tuh dia hanya menggunakan wireless atau Bluetooth headset dan itu menurutku sangat-sangat tidak worth it karena ketika kita editing, ketika bokeh editing itu harus menggunakan yang kabel langsung ya. Kalau misalnya pakai Bluetooth, suara yang ada di ini, suara yang ada di telinga itu berbeda dengan video yang kita edit. Jadi videonya udah ngomong sampai ke telinga itu baru masuk kayak terjeda 1-2 detik kayak gitu, teman-teman. Jadi gak tahu ini, aduh ya Allah, ada-ada aja sih. Dan setelah aku beli HP ini, kameranya juga udah agak sedikit gak ini nih, gak bersahabat. Sudah mulai layarnya itu sudah mulai ini. Ya Allah, kalau rusak satu, rusak semua ya. Ya itulah yang namanya hidup. Kalau misalnya di Indonesia pun seperti itu. Beras habis, minyak habis, semuanya habis. Ya seperti inilah ketika kita menjadi konten kreator, HP-nya rusak, kameranya rusak, kemudian beli HP baru juga nggak dicek ini ada atau enggak. Jadinya agak sedikit nyesel sih. Cuma aku mau tes kameranya ya teman-teman, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti-nanti aku translate itu mungkin agak sedikit terjeda 1-2 detik dimaklumi ya, tapi aku usahakan untuk translate sebaik mungkin teman-teman. So aku mau cek kameranya dulu, aku mau shoot pemandangan-pemandangan coba segimana smooth atau stabilizernya si HP ini. Oke, okay? Wow, untuk stabilisasinya dia sangat lumayan bagus teman-teman. Nah ya, ini pemandangan di depan apartemen atau di depan balkon. Nah seperti ini, panas-panasnya dari sana ya, sinar mataharinya dari sini nih. Bagus banget dia stabilisasinya sih. Nanti aku pakai untuk jalan ya. Cuma dia kekurangannya, dia menggunakan wireless headset atau menggunakan Bluetooth, tidak ada colokan kabel, itu doang sebetulnya. Kalau untuk software dia lumayan cepat, bagus. Nah ini videonya juga bening, cerah banget, bagus teman-teman. Coba nanti aku keluar sama Genevieve karena kebetulan kita mau renang. Ini juga nih. Ini apa, kacang hijaunya sudah banyak teman-teman. Insyaallah, masya Allah. Oke. Okay. Ini aku gunakan sambil jalan ya. Lumayan loh dia. Stabilisasinya melebihi kameraku, stabil sekali, nggak 100% cuma stabil. Oke, kita mau menuju ke kolam renang teman-teman.
nyebrang. Mana? Tangannya nyong. Ya guys, ternyata kita terlalu cepet. Bukannya itu jam 6, ini baru jam setengah 6. Don't go down to the water, hey. Kurang 20 menit, 15 menitan lagi lah. Nah ini kolam renangnya. Kita salah. What is star plus bus? Pulang teman-teman, sudah malam. Ini sudah jam 7 lebih 15 menit. Tatat. Basah kuyup. Are you happy? Yes. I don't know. Oke teman-teman, jadi Mboke masak makan malam dulu. Menuku hari ini adalah apa, ayam Korea, sayuran sama ikan. Karena majikanku nggak pulang makan. So itu saja untuk informasi HP baru tuh. Ini aku mengangkrokannya pakai HP baru ya. Ya pokoknya kalian pesanku kalau mau beli HP itu dilihat-lihat spesifikasinya, kemudian. Kenapa bisa-bisanya aku beli HP yang tanpa headset wire itu, teman-teman. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Bokeh Meme. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.